dalam antropologi sendiri kan sebenarnya ada perbedaan dan ada klasifikasi ya, memahami semua hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan makhluk gaib dalam mencapai tujuannya. Nah, payung besarnya sebenarnya magi istilahnya. Magi itu bisa saja terbagi gitu ya. Jadi ada witchcraft, ada divination, ada healing ya. Kalau saya tangkap, jika berkaitan dengan healing, inilah yang persisten karena memang fenomena dukun itu selalu ada kaitannya dengan healing. Dan akhirnya dia menjadi salah satu sistem medis yang sebenarnya relevan untuk menjawab persoalan-persoalan medis dan well-being dari suatu masyarakat atau suatu individu. Karena apa? Karena tidak semua sebenarnya persoalan sakit itu sepenuhnya bisa diselesaikan bagi orang Indonesia ya, sebagian orang Indonesia dengan cara-cara sistem medis modern. Masyarakat kita ini sebenarnya konteksnya masyarakat Austronesia ya, tidak pernah sepenuhnya bisa lepas dari konsepsi bahwa ada yang disebut makhluk gaib gitu ya, kalau dalam bahasa akademiknya meta person gitu. Nah, kalau dalam analisis-analisis folklore biasanya dia berfungsi sebagai sebuah cerita yang amat sangat real. Dan itu menjadi bagian dari acuan dari nilai suatu masyarakat.